Nah, dari pulang. Masa langsung pulang tanggungnya? Kayak mana kau? Masa kita? Ay, enggak usah dipaksa, cok, kau enggak berani. Ya, enggak bisa kau dipaksa. Dah. Kamu enggak berani kah? Ah, kalau aku dari kamu aja. Siapa tadi yang mirip kayak mukanya imam di dalam, Woi. Anjir, bos. Woi. Anjir. Bos, kampret, apa itu? Anjir. Ay, kampret. Weh, tunggu, cok. Nah, alhamdulillah yang pertama itu kita nggak ada apa-apa, cuman kita menyium beberapa bau kapur barus gitu. Nah, ini yang kedua, yang sisi kedua ini benar-benar kami dapat sesuatu yang saya belum tahu juga itu apa, tapi kata teman-teman saya sih itu adalah makhluk halus gitu, jin atau apa. Ya kita enggak boleh enggak percaya, karena jin dan manusia itu ciptaan Tuhan dan jin itu ada. Oke, yang sesi kedua ini lebih seru daripada yang pertama, karena ini betul-betul ada beberapa teman saya yang lihat dan sempat juga tertangkap di video saya. Dan ini lokasinya di kuburan, tempatnya masih sama, daerahnya Kalimantan Utara, Tarakan Desa Mambungan. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, nih, jadi sekarang ini kita mau OTW ke tempat yang kedua, itu di kuburan. Di videonya juga waktu itu mereka buat tantangan gitu, challenge, uji nyali. Waktu itu di kuburan juga ada sesuatu yang aneh. Makanya di Mambrungan sama Karungan di betul-betul jinnya tuh masih barbar. Kita lihat yuk tempatnya. Oke, bos. Jadi kita sekarang nih sudah sampai di tempat, di lokasi di kuburan. Nah, di sini tuh waktu itu mereka buat challenge. Setiap tiga orang itu masuk kuburan. Nah, giliran ada temanku yang dapat. Di situ ada kejadian aneh. Kenapa? Karena pas mereka sudah lewat di keranda itu, kerandanya itu tergeser, goyang. Ini kuburan pertama. Ini sudah lama sekali nih kuburannya. Kayaknya kuburan pertama ini. Baru dipindahkan ke sana. Nah, ini dia kerandanya. Ini kerandanya. Nanti saya kasih lihat di videonya ane ya. Cuplikan. Kawan. Ya, masuk dulu ya. Kita lihat. Oh, waktu itu challenge-nya mereka masuk sini, cuk. Ini siang loh, ini siang. Waktu itu mereka malam sini. Lihat. Tuanya tidak ada yang sakit. Cuk. Biasanya tuh kalau orang-orang dulu bilang, kalau habis kubur langsung taruh kapur lah, taruh kunyit lah di leher, telinga. Jadi waktu itu malam-malam mereka tuh kesini. Tapi memang sih bilangnya orang daerah sini tuh dulu memang waktu dulu kayaknya belum ada kuburan di sini ya, masih di sana ya sebelahnya satu tadi itu. Atau emang sudah ada kuburan dulu? Ini kuburan-kuburan baru nih, kuburan baru. Jadi mereka tuh betul-betul memang anak-anak nekat. Mereka buat channel sekuburan. Untung tiga orang. Kalau sendiri-sendiri parah, men. Ini kuburan apa yang begini nih? Ada goyang. Oke, bosku, jadi tadi di sana sudah di tempat orang mancing. Ini sekarang kita di kuburan. Sama masih sama Wawan.
sama Naib, sama mereka-mereka nih. Oke, okay. Kita tes kuburannya, kita lihat seberapa seram kuburannya. Ayo. Ya, jadi waktu itu mereka rame. Berapa jumlahnya kalau kemarin tuh? Nah, sekitar berapa? Woi, rame rame kami tuh kemarin tuh, mungkin ada 20 orang. Oh. Iya tuh. Waktu itu mereka mau 20 orang. Ayo lah sama-sama. Assalamualaikum. Kasih lihat itu duit yang kuburan lama duit. Mana? Kuburan pertama di Imam Burungan. Yang mana? Di sini ada kuburan lama. Oh iya. Enggak, tadi siang aku emang ada rekam ini. Aku tanya Wawan, terus Wawan diam. Ini kuburan paling lama. Oh. Ini cuma orang Burungan yang paling bisa. Oh, ini kuburan paling lama ya. Oke, siap. Ini kuburan pertama, guys. Kuburan pertama. Enggak, waktu itu kenapa? Waktu itu terbantu sih kandanya. Jadi kemarin ini ya, ini mendatang kota sini. Mereka kemarin ada sesuatu yang aneh-aneh di bagian sini. Ya, serius ya. Jen deh, bulu-bulu ku naik. Bulu-bulu ku naik, guys. Asli. Nggak. Sumpah, Cok. Sumpah, aku kira tadi cuma aku yang lihat. Kalian, kamu tadi lihat juga, kaya? Anjir, nyala, Cok. Itu nggak butuh aku buat. Iya, itu lebih duit. Aku senterkan aku tadi. Aku malah lari ke dalam kuburan, Pak. Anjir, terputar pada dia. Nggak, sumpah. Ayo, Wawan. Ayo, terputar di tempat. Sumpah, Cok. Anjir. Ya. Jadi sumpah tadi dia tuh. Jadi dia tadi di pohon pisang, sumpah. Jadi ini masih hari Jumat. Sumpah bulu-bulu kena ini. Sumpah. Sumpah asli. Sumpah asli, cuma aku kira cuma nanti lihat. Ini parah nih. Di pohon pisang dia. Enggak apa, enggak. Kita tes lagi, tetes. Kita lihat kan. Enggak apa, Cok. Parah, Cok. Asli emang kuburannya RT14. Betul, parah. Pokoknya di karungan, Mamburungan nih jinnya masih barbar. Iya, Cok. Kaget juga aku, weh. Enggak, kita tes lagi sekali. Kita tes sekali, oke? Sekali lagi kita tes. Kalau misalkan masih ada lagi. Kurang kasih nyala dari senter juga kayaknya nih. Hah? Kurang kasih nyala di senter. Aku kasih nyala di senter nih, cuman kenapa? Kayaknya dua kali, karena yang kedua baru terang. Coba entar. Satu. Oh iya. Mantap ya. Enggak, sama-sama. Sini kopinya aku, terang. Enggak, bismillah aja, bismillah, Pak. Baca ayat kursi dong. Baca ayat kursi. Enggak, ini. Ini Jumat malam. Aku lari karena orang ikut lari semuanya. Hah? Iya, jangan bilang tuyul gitu, Pak. Ayo sama. Astaga. Ayo berdua kita. Besok kita pernah. Kok mantul? Masuk bil kepalanya. Warna apa matanya kucing? Mau disenter bukan merah. Sama-sama. Hah? Enggak, sama-sama, Bang. Bismillah aja, Bang. Enggak, bismillah aja, Bang. Tadi tuh oleh bagian situ, Cuk. Aku juga jadi kaget. Aku tuh enggak terlalu lihat jelas, Cuk. Dora yang lihat. Masa ada situ terus? Hah? Gimana enggak tahu gimana. Masa ada sih? Di sana merah apa namanya? Gimana? Anu kayaknya ayo tapi kain di sana. Jauh. Enggak, di sana kena di sana kain merah, Cuk. Gimana?
Ada di dekat sana. Ayo sumpah aku dorang, coba kemana nanti. Gimana? Di sana pisang yang sana. Masa ada pintu merah di situ? Di depan sini. Gimana? Ya masa kayak gitu lah. Jangan ditunjuk, Bang. Supaya enggak ada. Bismillah aja. Bismillah. Gimana, Fis? Yang ketiga. Itu ya. Maju lagi, bukan di sini. Di sini tadi. Gimana? Sini. Bukan, mau depan-depan lagi. Kita bisa ya depan lagi. Sumpah cok, belum pas kalian tadi anu naik merinding aku cok. Pas kalian begitu. Ini lah sudah yang tadi pas lagi. Wah, mana ada. Nah, ini depan sini nih. Nah, baru bisa lihat sini. Pas depan sini. Masuk ada ya? Depan ini pohon pisang ini. Mana? Oh iya ya. Eh, selo. Ada sih tadi. Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai di tempat waktu itu mereka buat konten. Waktu itu mereka uji nyali. Tadi siang kan sudah kesini. Nah, ini malam. Jadi waktu itu di sini mereka buat konten. Nah, di sini waktu itu kerandanya ini. Ini waktu itu terpasang waktu itu. Tergeser kerandanya waktu itu geser. Ini ada motor, enggak tahu motor siapa nih. Jadi waktu itu tuh di sini ada bayangan putih kata mereka di bagian-bagian sini. Jadi kayak mana nih? Kalian berani masuk ke kuburan? Hah? Mereka iya. Kita sampai depan itu ya. Tapi kita sama-sama ya, ayo. Soalnya aku takut juga kalau sendiri, cuy. Hah? Iya, sama-sama kita jalan, cuy. Jadi alhamdulillah sekarang ini ada lampunya guys. Dulu ini tidak ada lampunya. Bayangin coba. Sumpah. Gagal buat konten parah. Kenapa Jas? Apa itu ya? Apa? Masa ada sih? Ada. Lampu. Lampu. Apa? Serius pak ada? Iya, nanti kita cerita. Parah. Eh, enggak, masalahnya enggak terekam, cok. Hai, parah sumpah, cok. Jadi gagal aku. Gagal sampai ke kuburan, guys. Soalnya mereka bilang itu lah. Soalnya mereka bilang ada lagi. Yang lain terekam lagi. Yang burungan parah si barbar, kita rame-rame aja mereka berani dia. Kita yang naif kan pertama enggak ada itu lang anu kayak nyala. Iya, kenapa pas aku lagi tiba-tiba langsung nyala Pak Haji, tiba-tiba nyala langsung jalan dia. Bis kita bilang awli juga dari tadi aku bilang kan. Ya tadi kan aku bilang dosa dulu kamu anu karena aku mau bahas itu yang anu. Apa tuh habis senter? Sudah aku bilang dosa di senter dulu. Aku kaget banget tiba-tiba senter. Ada apa itu? Aku penasaran mau aku di kuburan. Apa kan tiba-tiba aku langsung mungkir di kuburan kan. Tiba-tiba pas mungkir. Ai, kawasan. Mira kan bis. Besar walau anu mira dia. Sumpah cuy, sana tadi. Guys, tadi aku mau rekam. Besar berani kan? Tapi dua orang langsung lari. Mata enggak bisa kan? Lari, ay, kalau bilang iya, ay. Anu, bah, kayak dia muncul dari begini kan, dia muncul dari kayak pas dia di kuburan kan, iya langsung muncul. Masa sih? Karena kan pertama di center. Aku makanya tadi sengaja tidak mau lihat karena aku tuh mau tadi wawancari Wawan. Ini anak dua lah si ini. Apa naik sudah center di macam mana? Aku pikir sendiri kayak gini di kuburan. Ayo center. Nih, saya dapat kameranya. Asli bah muncul dia kamper. Iya, namanya jin tuh pasti ada. Makanya karena mereka orang sini. Memang di RT 14 ini dulu. Bu, ini dulu nih, belum jarang rumah. Ini hutan dulu nih, jarang rumah. Kalau orang tua bilang juga ini semacam kampungnya lah, kampung. Jin gitu lah atau sini tuh dulu parah, cok. Sini dulu parah dia. Nah, jadi tuh ceritanya nih ya. Main. Dulu tuh di situ, pokoknya yang sana itu cuma satu kuburan. Nah, lama-lama kuburan itu dipindahkan. Nah, tadi yang pertama tuh syuting tuh itu kuburan pertama tuh. Lama-lama pas tadi kita mau ke kuburan ke sana, mereka lihat sesuatu jadi tidak jadi kan.
Nah, kalau kita terus-terus tadi, itu ada satu rumah. Nah, rumahnya itu di situ. Cuman berapa orang di situ ya? 3 orang yang tinggal di situ. Nah, ceritanya kayak gitu. Dia sering dengar orang nangis lah, orang nyanyi lah. Kita enggak tahu betul apa enggak, tapi ya kita enggak boleh juga enggak percaya kan. Enggak boleh kita kabur karena jin tuh ciptaan Allah juga ada. Jin dan manusia itu ada. Oke, bosku, terima kasih Wan. Selamat. Kita pertama sudah diajak ke tempat pancingan, yang kedua sudah di kuburan. Haus. Jadi nah, pokoknya subscriber juga. Nah, di sini channelnya nih. Di mana channelnya nih? Channelnya nih. Sini channelnya nih. Pokoknya subscribe. Nama Instagramnya apa? Ikwan Mawan. Nama Instagramnya ini nih. Ikwan Mawan. Oke, see you next time.